Oke okay, geng, assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku lah. Share malam ni aku just saja buat vlog. So vlog malam ni aku just nak buat untuk introduce kepada gear yang aku pakai lah untuk buat video sepanjang upload dekat YouTube lah. Okay, dan video malam ni juga sebab aku ada nak let go salah satu barang aku malam ni, akan diserahkan pada owner baru lah. So tak nak cakap banyak, aku introduce gear aku tak adalah banyak pun sebab buat untuk barang-barang je kan. Okay, so okay lah, salah satunya kamera ni lah. Actually ni model lama, Sony Alpha 5000 lah, A5000. Kamera ni actually model ni dah lama aku beli, tapi sebab dia boleh pakai lagi aku tak tukar lah. Tapi kebetulan rasa macam nak tukar model, so kebetulan dapat buyer pula, so insyaAllah lah aku let go malam ni lah ni. Okay, let go murah-murah je. Okay, actually A5000 ni sekarang aku dah jarang pakai sebab aku banyak buat video. So pakai Osmo Pocket, DJI Osmo Pocket ni aku beli dah setahun aku. So sekarang dah keluar Osmo Pocket 2 pula. Okay, tapi ni memang berguna lah, useful, memang sangat berguna. Okay, yang ni aku jual murah-murah je sebab malam ni actually buyer ni adalah seorang ustaz daripada satu pusat tahfiz lah. So aku letak, kalau kira aku letak harga tu dekat mudah tu dalam 1000 lebih, 1002, ada extra bateri. Tapi sebab ustaz tu pun minta murah sikit, aku pun tengok sebab pusat tahfiz kan, aku bagilah murah sikit. Okay, inilah rupa kamera dia A5000, tapi kira okey lah untuk starter, untuk vlogger ke, untuk ambil gambar produk ke, kamera mirrorless macam ni memang berguna lah. So device aku yang kedua, gadget yang kedua adalah Osmo Pocket lah. Macam aku tunjuk tadi, Osmo Pocket 1. Osmo Pocket ni memang berguna lah, kalau harga baru dalam 1500 tak silap. Sekarang dah keluar model Osmo Pocket 2. Okay, kita try on. Ya, ni memang sangat berguna nak ambil video, nak buat cinematic ke, slow motion ke, apa hyperlapse ke apa ke, ini memang berguna lah. Dia pun built in gimbal, so memang sangat berguna. Okay, antara gear sampingan yang berjasa juga adalah tripod ni lah. Ni tripod murah je ni, dengan ini kira tripod juga kot. Ini dia boleh lipat. Ini aku pakai untuk Osmo Pocket lah, dia letak kat sini. So ini macam handle lah, so nak buat video cinematic ke boleh gerak slow macam ni kan. Okay, ini je lah gear yang tidak seberapa. Kita bukannya YouTuber yang power-power, famous-famous, so kita pakai yang gadget yang biasa je lah. Okay guys, so ini antara gadget yang aku pakai lah. Osmo Pocket ni memang aku pakai selalu buat video. Ini pun kalau ada buyer aku nak jual lah. Actually sebab nak upgrade lah. Kalau ada yang berkenan boleh roger-roger WhatsApp. Okay, kalau dulu aku ada GoPro 5 Black, yang tu aku dah jual, so aku ambil Osmo Pocket lah. Tapi still nak cari balik GoPro sebab GoPro tu dia kategori action cam, so boleh pakai untuk aktiviti lasak lah. Kalau macam Osmo Pocket ni dia tak boleh lasak sangat sebab dia ada gimbal, physical gimbal lah. Kalau GoPro tu dia ada electronic stabilizer tak silap aku, so dia lasak lah. Okay, dia punya purpose tu lain lah. Kalau macam Osmo Pocket ni dia bukan untuk action sangat, so kalau nak action kena pakai GoPro lah. Okay, alright, gadget yang ketiga adalah ni. Yang ni aku jarang sangat pakai untuk buat video sebab dia agak ambil masa untuk setting, dan nak pakai dia pun kena tempat yang agak luas, ada space. So benda ni adalah drone lah, drone DJI. Model ni adalah DJI Spark. Kalau aku tak silap dia adalah drone terkecil, DJI punya dia adalah drone terkecil lah. Selain drone apa, Telo, tapi Telo tu kategori murah sangat, dia 300 macam tu kan. Ini at least kalau harga baru dia dulu dalam 2000 jugalah. Ini antara yang ada HD camera lah, dia boleh record 1080p. Dia punya quality video HD lah, tapi tak adalah sampai 4K. Right, ini pun aku ingat nak jual. Kalau ada buyer nak, boleh PM-PM. Kalau ada yang berkenan, boleh roger-roger. Sebab tak pakai sangat, so aku nak jual ataupun nak upgrade ke, tengok. Right, ada 3 bateri.
satu remote. Okey. Ha, yang biru ni adalah skin dia. Skin dia aku dah tampal. So kalau yang tak berkenan boleh buka lah. Last gadget yang aku pakai adalah untuk ambil gambar lah. Biasanya video aku jarang sangat pakai. Memang tak pakai lah. Mostly gambar produk aku adalah diambil dengan Samsung Note 9 lah. Jarang-jarang aku pakai Sony ni, tapi most of the time aku pakai Note 9 ni lah. Tengok dia punya apa, screen protector lah. Berapa kali tukar dia ni. Ini pun banyak berjasa lah ni. Dia punya quality kamera pun agak okey. So aku masih belum plan upgrade lah. Plan tu ada untuk upgrade ke Note 20, tapi bukan keutamaan lagi. So slow-slow lah. Okay, itu saja vlog aku malam ni. Just nak introduce gadget yang aku pakai, gear yang aku pakai. Sebab malam ni, ini kita dah nak let go malam ni. Dan kemungkinan yang ni pula lepas ni, kalau ada rezeki yang ni pun akan pergi juga. Kita akan ganti dengan model baru lah, InsyaAllah kalau ada rezeki kan. Alright. Okay, itu saja aku nak borak-borak malam ni. Jangan lupa korang komen ke, like ke. Tapi jangan lupa subscribe, okay. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.